Sekarang ini banyak orang dari luar negeri ke sini cari makan, membuat seperti itu. Susah benar jadinya. Kok mereka mau merubah tatanan gitu ya? Ini yang lagi hebohnya, ini kan soal kasus tentang perubahan nama makam. Ah iya, itu Pangeran, siapa? Sumodiningrat, KRT Sumodiningrat diganti Al-Habsi atau apa itu? Al-Asegab atau apa itu? Iya, jadi itu yang bikin sejarah Indonesia itu jadinya berantakan. Klaim sepihak. Jadi ada dua negara yang mati-matian klaim Indonesia ini. Dari kumpulan para spiritualis itu, apakah ada usaha atau upaya kumpul bareng, berdoa bareng, biar nanti Pak Prabowo itu bisa istilahnya menjalankan tugasnya dengan lancar dan aman sampai selesai periode 5 tahun itu? Ini sekedar untuk berita ya. Sebenarnya banyak sekali spiritualis yang royal, yang benar-benar setia sama Pak Prabowo, itu sedang bergerak di bawah tanah. Mereka berdoa, mereka naikkan apa, itu banyak. Ini untuk Pak Prabowo biar ketahui, itu banyak sekali yang bergerak untuk mendoakan beliau. Jadi mereka tuh memang gak perlu dihargai dan lain-lain, tapi mereka bergerak untuk ini. Karena kita udah tahu ceritanya bagaimana gitu, jadi berjuang mati-matian gini. Cuma nanti di 2029 nanti yang akan ada istilahnya cahaya baru yang muncul. Nanti pertengahan ini kita lihat nanti setelah pelantikan nanti. Makanya kita akan lihat nanti setelah pelantikan. Nanti saya akan kabarin. Setelah pelantikan itu kami mau lihat baca alam di pelantikan itu. Nanti itu biasanya memberitahukan tentang apa yang terjadi berikutnya. Biasanya bisa terbaca itu berapa lama setelah pelantikan? Di saat pelantikan atau beberapa setelah pelantikan? Bisa satu minggu atau satu bulan setelah itu? Biasanya sih dari pelantikan sampai satu minggu itu masih terbaca. Apa yang terjadi nanti? Iya. terkait yang tadi, katanya tahun 2029, katanya nanti muncul cahaya baru. Iya. Cahaya baru ini tafsirannya kayak apa? Ini kan kalau nafsiri yang kan nggak tepat, nanti kan bisa bahaya. Iya. Nanti bisa jadi nanti apa ya, tambah rancu, tambah resah nanti. Gimana ini? 2029 tuh akan ada tokoh baru yang memang bukan tokoh lama, tapi dia tokoh yang akan baru istilahnya muncul cahayanya luar biasa 2009. Jadi dia masuk ke pemerintahan gitu? Iya. Terus? Saat ini memang ada di pemerintahan. Saat ini sudah? Sudah. Sudah tingkat di daerah atau sudah di pusat? Pusat. Sudah di pusat. Iya. Boleh sebut inisial atau apa? Biar natural dia ini. Karena cahaya itu tidak bisa ditahan itu. Itu beliau itu sosok nanti pemimpin kita yang akan datang gitu maksudnya. Atau gimana? Nanti mungkin Pak Gibran nanti harus berjuang untuk itu. Oh gitu. Karena bintangnya beliau nggak bisa ditahan. Nah gini, untuk rata-rata pemimpin di Indonesia kan orang Jawa. Apa yang cahaya tadi itu juga orang Jawa gitu? Orang Jawa. Ada penjelasan kenapa kok mesti orang Jawa? Saat ini orang Jawa, karena yang lain belum muncul bintangnya. Bukan begitu, di Indonesia kan banyak kan multi etnis, multi suku. Memang mayoritas 40% itu kan orang Jawa. Tapi kenapa kok istilahnya itu mereka itu seperti sudah istilahnya menyerah. Paling nanti yang mimpin ya orang Jawa lagi. Para politisi senior juga bilang, oh nanti yang jadi presiden jelas orang Jawa lagi gitu. Iya, karena begini Pak, pamor dari kerajaan Jawa ini sampai sekarang masih ada. Misalnya masih ada dua kerajaan di Jawa ini, Mataram Islam satu tapi terpecah menjadi dua. Kalau kita bahas tentang kemerdekaan, peran mereka sangat besar. Jadi itu penyebab kenapa munculnya
bibit pemimpin baru di Tanah Jawa. Karena kebanyakan ada darah-darah walaupun jauh, itu darah pemimpin. Jadi memang itu menelurkan seorang pemimpin. Kalau tidak ada darah pemimpin, ya tidak bisa. Tapi ada juga darah dari orang yang memang mumpuni. Misalnya Kak Pak Jokowi itu memang kan kakeknya memang orang hebat. Maksudnya punya kemampuan, tirakatnya tinggi, spiritualnya bagus. Jadi Pak Jokowi layak masuk di situ. Nah, untuk yang berikutnya ini, kita nggak tahu kalau Pak Gibran mengubah polanya dia. Mulai dia laku seperti bapaknya, mungkin bisa terjadi di pertengahan dia mengalami suatu anugerah yang besar. Cuma, kalau alami, memang bintang ini akan muncul dari ada tokoh lain yang kuat. Membackup? Nah, ada bintang yang memang alami muncul untuk satu orang tokoh lagi. Gitu. Nah, tapi, gitu. Kalau Pak Gibran nanti mau seperti bapaknya, dia melakukan ritual, tirakat, puasanya bagus, mulai mencari tentang jalan itu, menjemput wahyu, mungkin bisa terjadi perubahan kalau beliau mau. Jadi wahyu itu ya harus dijemput gitu. Kalau wahyu itu tidak turun langsung. Apakah itu karena istilahnya pemerintahan, pusat pemerintahan ada di Jawa, di Jakarta? Apakah nanti misalnya jadi pindah di IKN, apakah tetap seperti mitos presiden itu orang Jawa tetap akan berlaku? Nah, itu. Nanti begitu pindah ke IKN, kemungkinan akan ada pergeseran. Tapi tidak di generasi yang mungkin beberapa generasi berikutnya. Tidak di generasi yang maksudnya nanti 2029 atau 2028, itu masih dekat belum. Nanti di generasi berikutnya bisa. Karena pusat itu harus berpusat dulu ke sana. Jadi nginduk ke sana dulu, baru nanti bisa nyebar semua. Selama ini kan di Tanah Jawa. Jadi sebenarnya sih dipindahnya ke IKN itu bagus juga. Jadi pamor kekuatan dari pemerintah itu bisa, kekuatan dari yang jaga pindah ke sana. Indonesia ini kan sebenarnya ada penjaganya banyak. Yang jaga pindah ke sana, segala pindah ke sana, ya bisa berubah. Jadi Indonesia ini bukan Jawa lagi. Bukan Jawa saja. Ya mungkin Pak Jokowi maksudnya gitu, biar enggak egosentris gitu. Nah, makanya ditaruh di Kalimantan, iya, biar agak imbang. Enggak melulu punyanya orang Jawa gitu. Jujur Pak ya, Pak Jokowi ini orang hebat. Dia bisa pandang jauh. Jadi ritual awal di IKN yang dia lakukan dengan mengumpulkan tanah semua, air semua disatuin, iya, itu benar-benar luar biasa. Jadi nanti Indonesia itu ya satu. Bukan Jawa aja. Jadi ritual itu banyak arti yang dia lakukan itu. Walaupun orang nganggap remeh lah, segala macam. Tapi itu nanti berefeknya setelah tahun ke depan. Jadi Pak Jokowi ini memang pembuka jalan. Dia memang diserang orang, tapi dia buka pondasi itu. Nanti orang akan tahu setelah ngalami di tahun ke depan. Pak Jokowi. Sekarang ini memang dia dihina, dicaci, ya memang gitu. Tapi dia buka pondasi bagus. Gitu. Ya memang pembuka jalannya seperti itu. Tapi jangan salah, beliau memang orang yang mumpuni. Iya. Iya, iya, iya. Tulus juga ya. Ya, pokoknya ya mumpuni. Jadi beliau ini sampai nanti pergantian pasti tetap stabil. Oke. Terkait tadi ceritanya Kanjeng Budi bahwa kemerdekaan kita ya, Republik Indonesia itu ada istilahnya jerih payah jasanya dari pihak keraton tadi itu ya. Kita kaitkan ada beberapa kabar waktu hari itu. Ada suatu kaum yang mengatakan orang-orang luar itu jasanya dari datuk-datuk kami. Yang dari Yaman katanya. Itu kalau menurut pandangan Kanjeng Budi sebagai seorang spiritualis. Nah, gimana? Apakah memang benar mereka yang dari luar itu punya jasa dalam kemerdekaan RI ini? Kalau menurut saya, yang sekarang lagi heboh itu, tidak ada jasa mereka. Tidak ada ya? Tidak ada. Cuma mereka pintar memanfaatkan kesempatan itu karena berkembangnya agama yang mereka bisa tunggangi. Jadi saya tidak setuju itu. Jasa mereka semua di
dirubah-rubah ke situ, enggak setuju saya. Jujur, yang paling banyak berkorban untuk berpikir tentang Indonesia itu saya salut banget itu almarhum Ngarso Dalem 9. Ngarso Dalem 9, habis 9 itu luar biasa jasanya. Cuma beliau tidak tampil jadi utama. Itu luar biasa. Pengorbanan yang beliau lakukan luar biasa. Walaupun saya dari keraton yang berbeda, keraton Surakarta, tapi saya sangat hormat sama almarhum Ngarso Dalem 9. Makanya saya berteman sama cucunya, baik diperintah apa saya mau. Karena Ngarso Dalem 9 itu luar biasa jasanya untuk Indonesia. Yeah. Beliau pindahkan Indonesia, pusat negara ke sini, beliau danain, beliau lindungi. Waktu Pangeleman Jenderal Sudirman tidak mau datang, beliau yang panggil untuk datang backup. Jadi luar biasa membantu Bung Karno saat itu. Jadi walaupun memang banyak banget berjasa pejuang-pejuang di tiap daerah, tapi waktu itu kan yang digempur sama ini kan pusat pemerintahan. Kalau Indonesia ini tidak ada pusat pemerintahan, kan penjajah bisa masuk lagi. Tapi beliau berkorbannya luar biasa. Sampai beliau masih pasang badan keraton untuk lindungi. Ya. Berarti klaim dari mereka yang para imigran itu berarti terbukti tidak benar berarti ya? Saya bilang tidak benar. Saya berani katakan itu tidak benar. Karena gimana ya? Coba lihat di Jawa Timur. Bagaimana perjuangan Mbah Hasyim dulu. Bagaimana susahnya ya, berjuang Abdul itu. Abdul Wahab. Iya. Jadi wah, itu kok dihilangin gitu, kok berubah-berubah gitu. Sekarang ini banyak orang dari luar negeri kesini cari makan, membuat seperti itu. Susah benar jadinya. Mereka mau merubah tatanan gitu ya? Ini yang lagi hebohnya, ini kan soal kasus tentang perubahan nama makam. Ah iya, itu Pangeran, siapa? Sumodiningrat, KRT Sumodiningrat diganti Al-Habsi atau apa itu? Al-Asegab atau apa? Iya, jadi itu yang bikin sejarah Indonesia itu jadinya berantakan. Klaim sepihak. Jadi ada dua negara yang mati-matian klaim Indonesia ini. Agama yang dari arah matahari terbit itu timur sana, negara yang dari India sana. Selalu ikut campur dalam sejarah Indonesia. Aneh itu. Karena bangsa kita ini luar biasa. Misalnya kita punya Borobudur, kita punya Gunung Padang. Sejarah yang luar biasa dari abad keberapa. Sekarang Gunung Padang belum bisa diselidiki. Energi yang ada di sana luar biasa. Sampai teman-teman saya profesor dari luar negeri itu semua pergi ke sana. Jadi itu aja sejarahnya nggak bisa keluar. Kalau sejarah Gunung Padang digali, kan mentah semua sejarah yang kesini. Belajar lagi profesor. Jadi itu kenapa om susah banget sejarah lama tuh kalau udah ketemu dimunculin balik. Ya mentah semua om yang belajar. Semua orang dapat detail dari situ kan mentah om. Muncul sejarah baru. Jadi sekarang bingung nih kalau sejarah baru ini diungkit, ada orang yang dapat detail, dapat doktor dari situ kan mentah om jadinya. Pelajaran selama ini jadi kacau semua. Nah itu bingung. Makanya Gunung Padang itu pasti dihambat untuk penelitiannya. Saya jamin. Gak akan mungkin bisa munculin. Dunia juga gak akan mau lakukan penelitian khusus di bidang itu. Nanti sejarah Mesir pasti bergeser juga. Iya, saya kapan itu nonton YouTube seorang keturunan dari Yaman, Habib siapa gitu. Dia bilang bahwa kalau tidak datang datuk-datuk kami dari Yaman, orang Indonesia, orang Nusantara ini bodoh-bodoh masih menyembah batu, pohon gitu. Padahal kalau dilihat dari Gunung Padang, itu kan usianya kan sudah ribuan tahun sebelum Masehi, bahkan bisa membangun suatu peradaban yang luar biasa. Tapi mereka mengklaim leluhur kita itu orang bodoh. Gimana itu? Itu saya nggak setuju sekali. Setuju ya. Bayangin teknologi Borobudur yang dibangun di abad sekitar 4 atau 5 Masehi. Bagaimana cara ngangkat batu besar itu ke atas? Bagaimana dibikin perhariannya bagus? Wah, itu luar biasa. Era itu luar biasa. Makanya saya bilang, bukannya Indonesia ini tidak bertuhan di dulu. Indonesia ini tahu bahwa ada tuhannya tidak berbentuk. Makanya ada agama yang awal itu ada kepercayaan tentang Tuhan, macam-macam itu zaman dulu. Istilahnya bukannya kita tidak itu beda. Indonesia dari zaman dulu sudah tahu bahwa ada pencipta yang tidak berbentuk.
Nah, yang animisme, dinamisme itu kan yang di pelosoknya, yang modernnya. Bagaimana bangun kerajaan kita udah bagus, perairan yang dibangun di tiap kerajaan itu bagus sekali, tatanannya wah luar biasa. Jadi saya nggak setuju itu. Makanya saya bilang ada dua negara yang klaim terus tentang sejarah kita, yang satu dari Timur Tengah, yang satu dari India. Selalu masuk dalam sejarah kita, pasti. Jadi saya kira kan mereka itu lihai juga, istilahnya memanfaatkan kedekatannya dengan kolonial Belanda waktu itu kan. Iya. Istilahnya ingin merubah pemahaman orang-orang di Nusantara, khususnya di Jawa ini, dengan sarana agama, biar mereka lebih tunduk dan patuh kepada mereka. Bahkan akhirnya kan terjadi sampai sekarang, mereka sebenarnya jadi tuan. Iya. Dan kita di sini yang asli pribumi penduduk sini jadi jongos-jongosnya mereka gitu. Gimana komentarnya Kanjeng Budi? Itu benar-benar yang omong-omong itu. Ini berhasil sukses banget Belanda itu mengubah ke depan ini bangsa ini sampai sekarang ini Belanda tuh berhasil banget. Makanya aku bilang Belanda tuh enggak bisa begitu kalau enggak ada Indonesia. Mana bisa? Sekarang Belanda baik-baikin Indonesia. Ya gitu, memang harus lah. Dia banyak benar yang bagaimana bisa berkembang ibu kota mereka itu. Bagaimana Inggris tuh bisa berdiri begitu. Waktu mereka rampok Yogyakarta. Wah. Terus istilahnya Habib-Habib bagaimana sekarang dapat perlakuan khusus. Sekarang di Indonesia. Sampai bekas tisunya orang sampai nyembah-nyembah gitu. Wah, saya nggak setuju itu. Jadi gara-gara Belanda didik kita gitu, jadi masyarakat Indonesia ini nggak terlalu pintar jadinya gara-gara soal itu. Dengan kepercayaan itu udah jadinya nggak bisa berpikir gitu. Tapi saya setuju banget dengan adanya sekarang ini mulai pendidikan digeber di mana-mana. Banyak ustadz-ustadz, banyak pendidik baru yang mulai mengubah mereka. Seperti ini, nggak usah jauh-jauh lah kampung saya, Pulau Nias. Dulu sekolah itu mana mau mereka sekolah. Lebih baik di rumah, motong, dan lain-lain. Sekarang udah mulai sekolah, udah banyak orang pintar dari sana. Sekarang tiap daerah kita lihat, anak kalau kita pergi ke Gunung Kidul kemana, kita nggak temuin anak-anak muda mereka. Semua sekolah. Misalnya Sleman. Sleman ini aja, mahasiswa ada sekitar 300 ribu. Bayangin. Makanya saya setuju banget Yogyakarta ini dibikin kota pelajar. Digembleng terus di sini. Tapi, tolong kampus-kampus mulai hati-hati. Sekarang banyak banget masuk di situ lagi untuk pembodohan itu lagi melalui dosen-dosen dan lain-lain. Melalui dosen. Iya.